Terhadap bahaya radikalisme dan terorisme terus menggelora di tengah masyarakat Kota Bandung. Tidak hanya di kalangan pemuda, di kalangan lansia pun turut serta untuk menolak paham radikalisme dan terorisme melalui kebudayaan tradisi Sunda, yaitu angklung. Bertempat di kawasan Dago Kota Bandung, ajakan untuk menolak paham radikalisme dan terorisme terus digelorakan oleh masyarakat Kota Bandung. Tak terkecuali masyarakat Nasrani yang tergabung dalam Persatuan Inteligensi Kristen Indonesia. Berbeda dengan kegiatan pada umumnya, ajakan untuk memerangi radikalisme dan terorisme tersebut dilakukan dengan cara menampilkan seni kebudayaan khas Jawa Barat, angklung, yang dimainkan oleh puluhan lansia umat Nasrani. Paham radikalisme dan terorisme tersebut wajib diperangi oleh seluruh elemen masyarakat karena sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman kondusivitas negara Republik Indonesia. Kita mungkin tidak bisa frontal, tapi minimal kita menangkallah kegiatan-kegiatan yang bersifat radikal. Nah, memang sejauh ini pandangannya kegiatan radikal itu sudah banyak bermunculan atau gimana nih? Kita melihat suasana Natal kemarin adanya beberapa gereja yang tidak boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal atau dan sebagainya, seperti di Bekasi, Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Diharapkan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia dapat hilang dan ditekan sedini mungkin, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan nyaman dan tentram. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.